Nur, Nuri, makan ini, udah siap. Masak apa, Pa? Nih, makan, kan masih pagi, jadi Papa cuma goreng tahu ini. Udahlah, kan buat sarapan. Iya. Dah, habisin itu. Pa, Nuri males makan nasi sama tahu. Nuri pengen jajan di luar sama teman. Bagi duit. Nih, kau beli apa yang pengen kau beli? Iya, Pa. Harus hemat. Iya. Pa, mau nitip nggak? Papa titip roti kacang sama gula diet aja, Nur. Yang warna kuning itu loh yang biasa Papa beli. Iya, Pa. Baju BJ-nya Bu, Bapak. Baju BJ-nya Kak, mampir Kak, 250. Ya, murah-murah aja Kak, masih bagus bajunya. Eh, Ki, jangan manjat. Ah, tanggung kakakku. Ntar kakak cari dulu kuncinya. Tanggung Kak. Memang bolang kamu ini. Apa kabar? Baik, Kakak. Kakak kan kemarin ke hutan. Dapatlah berang-berang. Kakak nggak punya duit mau kasih makan dia nih. Mau nggak kau bayarin? 700.000. Nah, ada bapak-bapak itu. Pak. Baju BJ-nya nih, Pak. Masih bagus. 250 aja loh, Pak. Pak, ini lho Pak, ada baju bagus lho Pak, ukuran besar, cocok nih Bapak, 250 aja Pak, mumpung Bapak lagi lihat sini. Eh, saya datang ini untuk latihan, bukan untuk beli baju BJ. Sekarang kalian angkat kaki dari sini. Iya Pak, maaf Pak, saya nggak tahu. Nah, sekarang kita balik lagi sana untuk latihan. Ayo, lari! Lucu sih. Tapi mahal nian Kak. 700.000 itu nggak ada apa-apanya adekku. Kakak berburu di hutan itu bertaruh nyawa. Tahan dulu ya kakakku. Aku mau minta duit sama ibu. Ya udah. Jadi nggak jadinya kau kabarin. Biar aku bisa jual ke orang lain. Iya kakakku. Tunggu ya. Ya. Hati-hati di jalan. Iya Kak. Ngeri kali bapak itu disuruh ngangkat kaki aku. Untung aku udah tua, kalau aku masih muda, udah aku godain bapak itu. Bu! Ibu! Ibu! Bu! Bu! Apa sih, Ki? Teriak-teriak. Aduh. Jangan kau tidurin baju BJ ibu, ini buat dijual. Ya, Bu. Badan kau ini bau keringat semua. Bu, sakit, Bu. Oh iya Bu, ada jualan berang-berang di sana Bu. Lucu Bu, murah lagi, cuma 700.000 Bu. Hah? 700.000 murah? Bapak kau. Ibu aja nyari uang 25.000 luntang lantung sana sini. Hai Bu, belikanlah Bu, murah. Bu, dari kecil ibu gak pernah kasih Kiki hadiah ulang tahun. Sekali aja Bu, aidah. Sini nak, sini nak, dengerin kata ibu ya. Tidak semua yang kau inginkan pasti kau dapatkan. Tetapi, apa yang terbaik untukmu, pasti Tuhan berikan. Bu, Kiki pecahin celengan aja ya, buat beli barang-barang itu. Karena Kiki pengen banget barang-barang itu ya, Bu. Ya sudah, Kiki pakai tabungan Kiki dulu aja ya. Nanti kalau ada rezeki, ibu isin lagi ya celengan Kiki. Makasih Bu. Ya sama-sama. Kiki pergi dulu ya Bu. Iya, main sana. Bentar mau ya. Ya, Ibu.
Ini Bu, barang-barangnya Bu. Oh, ya Allah, lucu banget kamu. Ibu kemarin bilang nggak mau beli. Ya kan, tapi ini nyatanya lucu, Ki. Ibu kira serem. Enggak lah, Bu. Kita bobok dulu ya, Mama. Malam. Bobok ya. Kamu kenapa sih dari tadi rewel? Ki, sini nak. Duduk. Kenapa dari tadi semua rewel? Kenapa, Mama? Mama, kita jalan-jalan sore. Ya, Ma. Kita ke sungai, Ma. Ya, Ma, ya. Kita foto ya, Ma. Sini, Ma. Mantap, Ma, ya. Sini, ngadep sini. Fotonya mana sini. Nah. Sekali lagi, Ma. Gaya, Ma, gaya. Dah. Pinter, oh. Disuruh foto dia, mamanya. Ya, Ma, ya? Guys, jajan yuk. Yuk. Tar, aku nitip cilok kuahnya kering. Yang benar kau ya? Ingat, Tar. Cilok kuahnya kering ya. Ya, Kak. Cilok kuahnya kering. Ya, Pik. Kalau ya, Pik, pempek aja, Tar. Pempek kulit, cukanya dipisah ya. Pempek kulit, cukanya dipisah. Oke. Okay. Aku juga ya, Tar. Nitip seblak yang level 5, yang pedes. Tar, aku telur gulung 1. Ya sudah, aku beli dulu ya. Tunggu sini. Tar. Emang kau hafal pesanan kami? Enggak. Kau nih, Tar. Nanti kalian aja ketik WhatsApp aku. Ya udah, nanti kami chatting di WhatsApp kamu. Ya. Pergilah sana. Ya. Nur. Aku ke toilet dulu ya. Ya, cepetan enggak ya? Kak. Ayo. Mo, Kiki mau pipis, Mo. Di mana ya toilet? Nah, tanya cewek itu aja. Cantik, Mo. Permisi. Iya. Mau nanya, toilet di taman ini di mana ya? Oh, toilet. Tuh. Di belakang sana. Itu hewan apa? Nur, lucu Nur hewannya. Oh, di sana ya. Ini hewan berang-berang. Makasih ya. Yuk. Tunggu. Boleh, aku gendong. Boleh, tapi lihat dulu ya. Dia mau enggak sama kamu? Iya. Sini, Mah. Sini. Sini. Situ, Ma. Ma. Ya ampun, Nur. Lucu banget. Ada rambut-rambutnya. Kamu beli di mana hewan lucu ini? Dan harganya berapa? Aku beli di pasar burung. Harganya 700 ribu. Ih, lucunya. Ngeri, bayarin aja. Oke. Gimana kalau aku beli hewan ini 1 juta? Kamu sudah untung 300 ribu kan? Jangan, aku sudah sayang sama Momo. Nur, taruh lagi Nur, tawar. Gimana kalau 2 juta? Deal?
Nanti kamu bisa beli yang baru. Ya, ya, ya. Aduh, bukan soal harganya. Aku sudah sayang yang sama Momo. 10 juta. Gimana? Mo, ayo pulang, Mo. Hewan ini gak akan kujual. Sialan. Ayo, Mo. Pulang, Mo. Mo. Bentar saja. Kenapa, Nur? Gak apa-apa, Kak. Kamu pulang kemana? Aku pulang ke pasar becek. Di situ tuh, pasar beceknya. Ibu aku jualan baju bekas. Kalau kau berubah pikiran, hubungin aku. Lucu juga, Nur. Ini hewannya. Ini mah. Maaf ya, aku permisi dulu. Iya. Yuk, mau pulang. Iya, sabar. Masa Nuri gak bisa dapat segalanya? Ini Nuri, orang yang paling terkaya di sini. Halo Pak Oli. Ya, ya. Dana proyek itu sudah saya terima, Pak. Totalnya 5 miliar ya. Iya. Pa. Sebentar ya, Pak ya. Teleponan dulu Papa tuh. Iya, tunggu. Ya, Pak Oli, lanjut yang tadi ya. Ya, terima kasih sekali loh. Ya, ya, nanti saya telepon lagi ya. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Kenapa kamu ini? Pak. Aku pengen pelihara berang-berang. Tadi aku tawar 10 juta, tapi gak dikasih sama anak itu. Siapa yang berani berbuat seperti itu ke kau, nak? Ya kalau kemurahan, ya kau naikin lagi harganya. Ada, Pak, anak penjual baju BJ. Aku sudah berniat baik sama dia. Dia beli berang-berang itu 700 ribu. Mau aku bayar 10 juta. Tapi katanya dia gak jual. Sombong banget kan, Pak? Papa bisa nggak, Pa? Ah, itu mudah itu. Ayo ke Papa, sekarang. Gimana, Nur? Itu, Pa, tempatnya. Ini? Iya. Bentar, Papa parkir di depan dulu ya. Iya, Pa. Si. Ada apa ya, Pak? Saya kan udah izin jualan di sini. Saya ada salah ya, Pak? Kan kamu mau takut ya? Ya udah ya. Ya, tenang aja, tenang. Bapak ini punya saya semua. Tapi bisa enggak kita bicara sebentar di sana? Boleh, Pak. Oke, tolong pegang bentar ya, Bu. Ayo, Pak. Ya udah, kamu tunggu di mobil aja. Taunya beres sama Papa ya. Iya, Pak. Jadi gini, tujuan saya kemari, ya saya punya anak perempuan yang tadi. Ibu bisa lihat sendiri kan? Iya, Pak. Ya, kebetulan anak saya tuh suka sama barang-barang yang anak ibu punya. Tapi, Pak. Sebentar. Saya belum selesai. Gini saja, saya buat simple. Gimana barang-barang yang anak ibu punya saya beli dengan harga tinggi? Dengan harga 100 juta dan satu rumah. Bila perlu kalau ibu punya hutang, saya lunasi. Tapi gimana ya, Pak? Masalahnya itu barang-barang hewan kesayangan anak saya, Pak. Sebentar. Itu tawaran baik saya loh untuk ibu. Ya, 100 juta itu bukan harga yang murah, itu harga yang tinggi. Ya kalau ibu nggak mau, ya nggak apa-apa. Dengan sangat terpaksa, saya tidak lagi mengizinkan ibu untuk jualan di sini. Baik, Pak. Nanti saya akan coba bicarakan sama anak saya, Pak. Ya, coba kamu pikir-pikir dulu. Baiklah, saya tunggu kabar baiknya besok. Dan besok juga, anak saya yang langsung ambil barang-barang anak ibu. Terima kasih. Saya permisi dulu.
Kenapa, Bu? Gak apa-apa, Ki. Kiki sayang ya, Bu, sama berang-berang ini. Ya kan, Ma? Kamu yakin ibu itu sudah mau? Iya, ibu itu sudah dibayar sama papa aku. Kita tinggal ambil aja. Gimana kalau anak itu mahal, Kak? Nggak bisa. Papa aku sudah bayar mahal. Ya sudah, ayo kita ke sana. Ayo. Mama. Di rumah. Ini ngempeng. Ibu sudah terima uang dari mereka, Ki. Karena kita banyak hutang. Enggak, Bu. Ibu sendiri kan bilang tidak semua yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Aku tidak akan pernah menyerahkan barang-barang kesayangan aku. Sialan kau ya. Bangun kau. Maafkan ibu, Ki. Sini, Bu. Bu, duitnya udah kan dikasih papa? Sudah. Kamu jaga baik-baik ya. Itu hewan kesayangan Kiki. Oke, ayo kita pergi. Ibu sendiri kan yang bilang tidak semua yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan hanya karena uang, Bu. Aku benci sama ibu. Kamu tidak mengerti, Ki. Aku benci sama ibu. Aku benci.